Tuhan ngasih kamu kebahagiaan tapi kamu malah milih masuk ITB alias stres banget alias stres banget Eits, itu nggak bakal terjadi kalau kamu bisa menguasai metode pembelajaran ITB yang cepat dan baik Bagaimana caranya? MSC solusinya hmm, Kelihatannya menarik juga Kalau gitu kasih spill deh Apa aja kegiatannya biar aku makin yakin buat milih MSC Hai guys, kali ini aku mau spill ke teman-teman semua salah satu kegiatan liburanku yang berfaedah yaitu ketika holiday class in MST. Jadi buat uh, semester 1 di kimiaan nanti kita itu paling pertama akan belajar tentang atom dan molekul. Nah, kita kalau yang pertama, kita bahas tentang atom dulu. Kalau eh, dari Vio sendiri, atom itu apa sih? Uh, atom itu um, suatu partikel yang terdiri dari tiga subatom. Hmm? Uh, ada proton, uh, neutron, sama elektron. Uh -huh. Terus, kalau elektron itu yang mengelilingi, kalau proton itu di intinya. Oke okay, sip ya. Jadi kalau secara definisi atom atom itu macam-macam. Ada definisinya Dalton, ada uh, Bohr, ada mengetahui. yang uh, ini kan jadi pertanyaan ya. Kenapa A cross b itu ke bawah gitu ya? nggak ke atas tegak lurusnya atau arah vektor c nya itu bisa kita pahami dengan cara uh, gini. Kalau bisa dibayangkan, kalau misalkan ada toples gitu ya, ini tutupnya tampak dari atas. Misalkan, nah tutupnya bulat kayak gini, kita bayangkan di sini ada A. ini sama aja ya. A kemudian di sini ada B gitu. Maka A cross B itu seakan-akan kita muter dari vektor A ini ke vektor B. Artinya ini searah jarum jam ya. Uh, Kak, saya mau tanya. Boleh. Uh, jadi A dan B itu kayak Uh, satu bidang terus c nya itu ke bawah gitu ya kak? Iya. Oke, okay, makasih Jadi ini gimana? Kalau misalkan aku putar nih tutup toplesnya searah jarum jam, itu semakin merapatkan atau membuka tutup toplesnya? Uh, merapatkan. Ya, kalau merapatkan berarti dia itu ke bawah, kan? Iya. Yeah. Kayak gitu. Kamu nanya, Pak. Boleh. Tadi kenapa C kurang A, Pak? Bukannya C tambah Pak? Oh. Misalkan jarak ini 8 ya. Terus jarak dari ini ke sini tuh 5. Berarti jarak dari sini ke sini berapa nih yang aku biruin? Sebentar ya. Berarti ini ke sini berapa? 3 kan? 3 dapatnya dari mana? 8 kurang 5. 8 kurang 5. Oke. Okay. Oke, okay. nah sebenarnya kan mungkin sebenarnya kalau misalnya bingung tuh, bisa juga sih di sini kayak maksudnya tuh ditaruh um, kan si C nya itu dia pasti minus kan, yaitu pasti Excel lebih kecil dari nol gitu, C nya pasti lebih kecil dari nol, jadi sebenarnya anggapannya gini ya, anggaplah si C ini nilainya itu dari sini ke titik nol, ini tuh adalah min 3. Nah, terus sudah gitu dari ini ke si A-nya itu A-nya anggaplah tadi 7. Berarti sebenarnya panjang ini berapa nih? Oh ya, paham, Pak. 10. Soalnya kan dia dia minus sih sebenarnya gara-gara itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan itu ya kalau misalnya bingung lebih ke arah digambarin aja sih ya, Kenzi lagi nanti di semester oh. pemilihannya di semester 2 kan di semester 2 tuh eh jadi tuh ada survei 1, survei 2, survei 3 nanti di survei-survei ini milih jurusannya apa-apa-apa yang paling nentuin nanti survei 3 buat tentuin peminat, eh, apa jurusan cuman dari survei 1, 2, 3 tuh dipertimbangin nah kalau kemarin cuman berhenti di matematika jadi nanti harus Uh, saingan lagi nih, milimat atau aktuaria, tapi kalau kemarin langsung masuk ke peminatan abis milih matematika, otomatis masuk ke aktuaria, kayak gitu eh, besok jam segitu ada jadwal belajar ya? ya besok ada acara keluarga nih gimana ya oh iya karena dari record deh Spoileran belajar di MSC Mau tahu keseruan lebih lanjutnya? Yuk, gabung bersama aku di MSC Maba 2023 TPB Tenang, karena ada MSC solusinya